الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني وأخواتي ومسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله وجدا شكر senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah senantiasa diberikan dan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan yang berbahagia kali ini biiznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan panduan syarah dari Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembahasan syarah hadis ke-44 dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan hadis ke-45. Ya, kita cukupkan pembahasan hadis ke-44. Beberapa faedah telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Tentunya faedah yang terbesar dari hadis ke-44 dari kitab Riyadhus Shalihin ini terkait dengan kesabaran dari musibah yang menimpa Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ya, bagaimana ia menunjukkan kesabaran sangat luar biasa. Bahkan beliau berkata kepada suaminya Abu Talha, "Ihtasib ibnak." Yang bersabarlah atas wafatnya anakmu, meninggalnya anakmu, dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan kesabaran yang sangat agung, kesabaran yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Sehingga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Talha, tatkala Abu Talha mengadukan apa yang dilakukan oleh istrinya terkait dengan meninggalnya anak lelakinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan bertanya kepada kepada Abu Talha radhiyallahu an, "A'arrastumul laila?" Apakah tadi malam kalian berhubungan? Maka Abu Talha mengatakan, "Ya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuk hubungan mereka berdua. "Barakallahu lakuma fi lailatikuma." Semoga Allah SWT menganugerahkan keberkahan untuk kalian pada hubungan kalian malam tadi. Sehingga berkat doa ini lahirlah seorang anak lelaki yang diberi nama Abdullah. Kemudian anak ini memiliki 9 anak lelaki yang semuanya hafal Al-Quran. Jadi Nabi SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Ini menunjukkan pembenaran beliau terhadap kesabaran yang ditunjukkan oleh Ummu Sulaim tatkala anak lelaki mereka wafat. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan hadis berikutnya, hadis ke-45. Dan di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menggabungkan hadis 45 dengan hadis 46. Ya, kita akan bacakan kedua hadis ini terlebih dahulu. Hadis ke-45
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa asyadidu bisur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa asyadidu bisur'ah, seorang yang kuat itu bukan seorang yang selalu menang dalam pergulatan. Ya, seorang dikatakan kuat bukanlah seorang yang selalu menang dalam bergulat. Innama asyadid, ya, seorang yang kuat itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah orang yang yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan dirinya di saat dia marah. Ya. Ini sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis ke-46 satukan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu an, dia berkata, kuntu jalisan ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, aku pernah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani yastabban, ya, kemudian ada dua orang lelaki yang saling yastabban, ya, bertengkar, mencaci antara satu dengan yang lainnya, ya, ada dua orang bertengkar sehingga keluar dari lisan mereka ucapan-ucapan yang merendahkan saudaranya, mencela salah satu dari keduanya. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhu, ya, salah satu di antara keduanya telah wajahnya telah memerah, arti marah emosi. Wa intafakhat audajuhu, dan urat lehernya juga intafakhat, yakni keluar. Ya. Ini menunjukkan kemarahan yang sangat luar biasa, emosi yang sangat tinggi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba 'anhu ma yajid." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang apabila diucapkan, ya, oleh orang yang marah tadi, yang wajahnya memerah, ya, kemudian urat lehernya juga menegang, Nabi SAW mengatakan, sungguhnya aku mengetahui satu kalimat, jika seandainya diucapkan olehnya, maka seketika akan hilang amarahnya, ya, seketika akan hilang amarah darinya. Lauqala, hal itu jika seandainya ia mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhahaba minhu ma yajid. Jika seandainya ini diucapkan olehnya, maka seketika hilang amarahnya. Mereda, marahnya mereda, emosinya hilang. Faqalu lahu, maka kemudian orang-orang mengatakan kepada lelaki yang marah tadi, yang emosi tadi, ya, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintahkan engkau untuk berta'awud, berlindung kepada Allah dari asyaitanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Dalam tambahan riwayat yang lain, lelaki ini mengatakan, apakah aku gila sehingga aku harus mengucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kenapa dia menolak? Karena dia sedang emosi. Ya. Kenapa dia mengatakan apakah aku gila sehingga aku harus mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Tidaklah ucapan ini keluar dari mulutnya kecuali karena ia sedang marah, sedang emosi. Ya. Akalnya, jiwanya sedang dikuasai oleh syaitan, sehingga dia mengatakan ini. Ya, padahal Nabi SAW katakan jika seandainya yang mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seketika amarahnya akan mereda.
ya, amarahnya akan mereda. Hadis juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang dua hadis ini, tentunya kita harus sesuaikan dua hadis ini dengan pembahasan sabar. Ya. Karena hadis ini bercerita tentang marah. Yang pertama Nabi SAW mengatakan orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam pergulatan. Karena memang orang Arab dahulu itu sangat membanggakan dan banyak memuji orang yang selalu menang dalam apa? Dalam pergulatan. Karena bela diri yang sangat mereka utamakan dahulu adalah gulat. Ya, makanya anak-anak mereka itu biasa dilatih untuk apa? Bergulat. Sampai disebutkan dalam sebagian sejarah Nabi diajak apa? Bergulat oleh seorang yang selalu menang. Mungkin bahasa kita dalam pertandingan, selalu menang dalam pertandingan gulat. Karena memang mereka punya pasar di musim-musim haji untuk pertandingan itu. Nabi SAW diajak bergulat. Dan orang ini, seingat anak namanya Rukana, selalu menang dalam pergulatan, tidak pernah dibanting dalam pergulatan. Siapapun yang menantangnya. Kemudian dia tantang Nabi SAW. Ya. Dia tantang Nabi SAW, bahkan dia mengatakan, kalau engkau bisa mengalahkan aku masuk Islam. Maka subhanallah, dilayani, diladeni oleh Nabi SAW. Nabi orang kuat, Nabi SAW kuat. Ya, akhirnya Nabi SAW membantingnya. Dia tidak percaya. Ulang lagi Muhammad, diulang lagi. Dibanting lagi oleh Nabi. Dia tidak percaya, diulang lagi. Ini menunjukkan Nabi kita juga orang yang sangat sangat kuat. Alaihi salatu wassalam. Dalam sebagian azhar disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan dua cucunya, Hasan dan Husain, bergulat. Ya, di hadapan Nabi SAW. Ya, dalam sebuah azhar disebutkan demikian, diperintahkan oleh Nabi SAW keduanya bergulat. Kemudian Nabi SAW memotivasi Hasan. Hei Hasan, hei Hasan, ayo Hasan, jatuhkan Husain, ayo Hasan, jatuhkan Husain. Karena umur mereka berdua itu tidak terlalu jauh. Ya, satu tahun atau kurang dari satu tahun jaraknya. Jatuhkan Husain ya Hasan, ayo jatuhkan Husain. Maka ibunda mereka berdua, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, putrinya Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, aku perhatikan dari awal permainan, engkau selalu mendukung siapa? Hasan, memotivasi Hasan. Seakan-akan Hasan ini lebih engkau cintai dari Husain. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana aku tidak memotivasi Hasan, sedangkan Husain dimotivasi oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi biasa diperintahkan untuk apa? Bergulat. Jadi untuk menguatkan apa? Fisik. Makanya anak-anak sahabat dahulu itu dilatih memanah, berkuda, lari, memang dilatih. Ya. Ya, kalau sekarang kita latih game ya. Ya, strategi gitu. Game itu apa game? Ya, jadi dilatih fisik. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang kuat itu bukan yang selalu menang dalam gulat. Ya, dalam pertandingan gulat. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya dari amarah. Begitu juga hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatkala melihat orang sedang bertengkar, yang satu emosinya melonjak, matanya merah. Ya. Ya tentunya ucapan-ucapan tidak baik muncul dari lisannya. Maka Nabi SAW mengatakan jika seandainya dia mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka seketika amarahnya akan hilang. Apa keterkaitan dua hadis ini dengan kesabaran? Para ulama mengatakan orang yang bisa menahan diri dari emosi, dari marah, ini tidak lain dan tidak bukan hanya orang yang bisa bersabar. Ya, orang yang sabarlah yang bisa menahan diri dari marah. Ya, ini keterkaitan hadis ini dengan pembahasan apa? Dengan sabar. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah hadis ini dalam bab as-sabar, bab sabar. Kemudian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyinggung tentang marah. Ya, marah merupakan sifat yang tercela kecuali jika seandainya marah terkait dengan agama. Ya, marah untuk pribadi, marah terkait dengan pribadi, ini merupakan perkara yang
tercela dalam Islam, sifat yang tercela dalam Islam, kecuali apabila marah tersebut terkait dengan syariat yang dilanggar, aturan Allah yang dilanggar. Di sana bahkan para ulama mengatakan pada beberapa waktunya kita diwajibkan untuk marah. Ya, banyak contohnya Nabi SAW marah, ya, terkait dengan pelanggaran agama. Tapi banyak juga contohnya Nabi tidak marah sama sekali tatkala diri beliau dipojokkan atau diri beliau disakiti, beliau tidak marah. Tapi kalau sudah agama yang dilanggar, di situ beliau apa? Marah. Ya, bahkan kemarin kita ceritakan bagaimana Nabi kita yang mulia SAW tatkala membagi-bagi harta, dalam sebagian riwayat Nabi berjalan, kemudian seorang Arab Badui menghampiri Nabi SAW, kemudian menarik sorban yang ada di leher Nabi SAW dengan kuat, sehingga Nabi SAW tertarik ke belakang. Ya, kemudian rawi mengatakan, sahabat yang mendampingi Nabi mengatakan, aku lihat kain yang ditarik dengan kuat dari leher Nabi SAW itu berbekas merah di leher beliau, artinya menyakiti beliau. Kemudian orang ini mengatakan, Ya Muhammad, tidak panggil nama Nabi. Ya Muhammad, berikan kepada aku harta yang telah Allah berikan kepada anda. Namun Nabi melihat ke belakang. Nabi tersenyum. Kemudian Nabi mengatakan, berikan apa yang dia minta. Itu boleh tidak, Ma? Marah alaihi salatu wassalam. Akan tapi tatkala aturan Allah dilanggar, ada sesuatu yang dilakukan oleh seorang karena ia telah melanggar aturan Allah SWT terkait dengan agama, maka beliau marahnya luar biasa. Ya, seperti misalnya tatkala dikatakan, disampaikan kepada beliau bahwa Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala telah membunuh seorang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, dalam satu perang disebutkan bahwa Usamah bin Zaid melihat ada seorang pendekar di barisan orang-orang kafir yang luar biasa serangannya kepada kaum muslimin. Tidak ada seorang muslim berhadapan dengannya kecuali dia bunuh. Maka Usamah bin Zaid mengintainya. Ya, beliau mengintainya dan akhirnya berhasil berhadapan. Kemudian dia bisa jatuhkan ini orang kafir ini, pedangnya terjatuh dan dia tersudut. Kemudian akan dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Maka orang kafir ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan berhak disembah kecuali Allah. Subhanallah. Usamah kala itu berpikir orang ini mengucapkan syahadat tidak ikhlas dari hatinya. Ya, dia mengucapkan syahadat karena takut dibunuh. Ya, buktinya dia mengucapkan syahadat setelah pedangnya jatuh, setelah ia tidak berdaya lagi baru mengucapkan apa? Syahadat. Maka dia bunuh orang ini. Cerita ini sampai ke Rasulullah SAW. Maka Nabi manggil Usamah. Nabi marah besar, merah padam wajah beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah? Maka Usamah membela diri dan mengatakan, inna maqalaha ta'awudan ya Rasulullah. Dia mengucapkannya itu hanya untuk menyelamatkan dirinya supaya dia tidak dibunuh. Maka Nabi SAW katakan, halas syakatta an qalbi? Kenapa engkau tidak belah dulu dadanya baru engkau bunuh, sehingga engkau bisa pastikan dia ikhlas mengucapkannya atau tidak? Kemudian Nabi SAW katakan, sambil marah besar Nabi mengatakan, apa yang akan engkau lakukan nanti di hadapan Allah dengan la ilaha illallah tatkala ia menuntunmu? Diulang-ulang oleh Nabi sampai Usamah bin Zaid mengatakan, aku berangan-angan jika seandainya hari itu aku baru masuk Islam. Itu marah besar Nabi SAW karena ini pelanggaran terkait dengan apa? Syariat, membunuh seorang yang sudah mengucapkan apa? Syahadat. Maka Nabi marah. Tapi coba lihat dengan ditariknya sorban di leher Nabi SAW sehingga membekas, terlihat jelas di leher Nabi SAW, sambil tidak ada kesopanan dia mengatakan, Muhammad, berikan kepadaku harta yang telah Allah berikan kepadamu. Maka Nabi tersenyum. Kemudian Nabi mengatakan, berikan apa yang dia minta. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi marah pada hakikatnya sifat tercela. Ya, marah pada hakikatnya sifat tercela. Karena memang marah ini merupakan sumber malapetaka, sumber musibah. Sehingga sebagian ulama mengatakan, syaitan berkata, sebagaimana nukil dari Imam Mujahid, jika seandainya anak Adam bisa mengalahkanku, maka ia tidak bisa mengalahkanku dalam beberapa perkara. Di antaranya, di saat ia mabuk. Satu, tatkala anak Adam meminum khamr, mabuk,
maka aku akan kalahkan dia, sehingga ia akan melakukan apapun yang aku inginkan. Yang kedua, kata syaitan, jika seandainya anak Adam tidak bisa kualahkan, maka ia akan kukalahkan pada kondisi yang kedua, yakni tatkala dia marah. Karena di saat dia marah, dia akan mengucapkan apapun yang aku inginkan dan akan melakukan apapun yang aku inginkan. Ini marah. Ya, maka Islam mengingatkan kepada kita bahwa sifat ini pada hakikatnya sifat tercela. Allah maha kecuali kita sebutkan tadi, kecuali marah yang terkait dengan syariat, dengan agama yang dilanggar, itu wajib banget. Ya, nanti ada hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah berikutnya. Ini tatkala seorang datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, beri aku wasiat. Beri aku wasiat." Nabi hanya mengatakan, "La taghdab." Jangan kamu marah. Tahan amarahmu. Orang ini merasa, sahabat ini merasa, masa wasiat hanya jangan marah, tahan amarah. Ini wasiat apa? Wasiat itu yang lebih dalam gitu, panjang. Ini sekedar la taghdab. Jangan kau marah. Tahan amarahmu. Tahan emosimu. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sini." Dia ulang lagi, "Beri aku wasiat." Nabi telah mengatakan, "La taghdab, jangan kau marah, tahan emosimu." Diulang lagi, Nabi tidak menambah kalimatnya kecuali "La taghdab." Dalam lafaz hadis disebutkan, "Faraddada mirara." Dia terus mengulang-ulang minta wasiat. Nabi tetap menjawab, "Jangan kau marah." Ini menunjukkan marah ini merupakan musibah. Bahkan dia merupakan sumber dari malapetaka. Ya, betapa banyak hak yang dilalaikan karena marah. Ya, betapa banyak keluarga yang bercerai karena marah. Betapa banyak anak yang disakiti karena marah. Sehingga para ulama mengatakan, dan ini pepatah syair dalam ungkapan Arab, mereka mengatakan, jika seandainya engkau menganggap dengan marah engkau mulia, maka bayangkanlah setelah marah engkau akan meminta maaf. Ya, karena sebagian orang merasa kalau tidak marah itu tidak terpuji. Jadi harus marah. Sehingga merasa kalau kita tidak marah, sepertinya kita akan direndahkan orang gitu. Kan itu yang terbayang di benak kita. Jika seandainya orang ada menyakiti kita secara pribadi, kalau enggak marah orang mengatakan ini enggak ada harga dirinya, kan gitu. Enggak ada harga diri. Tapi para ulama mengatakan, dalam patah syair dikatakan bahwa jika saatnya engkau merasa bahwa dengan marah engkau akan mulia, maka coba berpikirlah setelah marah engkau akan minta maaf. Kenapa? Kadangkala di saat kita lagi emosi, maka ada perbuatan yang kadangkala melewati batas, ada ucapan yang kadangkala sudah melampaui batas, yang kita harus meminta maaf. Ya, coba jika saat kita marah dengan anak misalnya, kita marah dengan anak kita, kemudian kita memukul anak kita dengan pukulan yang keras, tentunya kita akan menyesal. Kita marah dengan keluarga kita, dengan istri kita, kemudian kita pecahkan salah satu di antara barang yang mungkin mahal harganya karena emosi, mungkin setelah itu kita akan menyesal. Kenapa harus seperti itu? Nah, maka Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang mulia ini, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam gulat, akan tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya dari marah. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis yang ke-46, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita jika saatnya kita marah, karena memang sifat marah ini adalah sifat ya bawaan manusia. Ya. Lalu kalau saatnya kita marah, apa yang mesti kita lakukan? Ya. Di sini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengucapkan apa? Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa harus berlindung dari syaitan? Dalam sebagian riwayat, walaupun riwayat yang membahas ini rata-rata semuanya ada kelemahan, ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Nabi kita yang mulia sallallahu bersabda bahwa marah itu adalah bara yang diletakkan oleh iblis atau syaitan di dalam hati seorang hamba. Bara itu panas atau dingin? Panas. Sehingga para ulama mengatakan benar, dia adalah bara yang diletakkan pada hati seorang hamba. Karenanya engkau lihat
perubahan wajahnya memerah, perubahan matanya memerah, dia ada panas, bara panas. Makanya tatkala seorang itu marah, ini adalah bisikan syaitan. Maka cara untuk menghilangkan dan menolak gangguan dan bisikan ini adalah dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini jadi kalau marah ta'awudz. Ya, kalau marah apa? Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu sudah ada ta'awudz. Ya. Atau ke kaca kata para ulama. Coba lihat. Pergi ke cermin. Saat kita marah pergi ke cermin. Lihat apa? Lihat wajah kita. Rambut kita sudah putih. Janggutnya sudah ada ya putih. Masa masih marah? Sudah tua. Ini kena serangan jantung tiba-tiba. Hah? Lihat ke cermin kata para ulama. Hanya saja para ulama mengatakan lihat ke cermin. Coba lihat perubahan wajah kita. Yang tadinya bagus menjadi buruk. Karena apa? Marah. Ya, jadi ta'awudz karena marah itu kata sebagian riwayat sebagaimana kita bacakan tadi, dia merupakan bara yang diletakkan oleh syaitan dalam hati seorang hamba sehingga dengan marah tadi syaitan bisa seperti mengontrol kita melakukan apapun yang kita inginkan. Ya, ini kaum muslimin, wafati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian para ulama mengatakan jika seandainya kita marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Jika seandainya dalam kondisi duduk, maka berbaringlah. Jika tak hilang juga, ya pergi. Pergi, tinggalkan tempat. Ya, tinggalkan tempat. Ya, contoh kita sedang bertengkar nih. Ya, sedang bertengkar. Ya, kalau tidak bisa hilang juga, ya pergi. Salah satu di antaranya harus mengalah, pergi. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sebagian ulama mengatakan wudu atau mandi. Ya, disebutkan dalam sebagian azhar Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an, karena itu marah beliau kepada beberapa orang sehingga gaji ditahan oleh beliau selama 2 bulan. Ditahan gajinya selama 2 bulan. Tatkala beliau sedang naik ke atas mimbar, ya, radhiyallahu taala an, beliau diprotes. Khalifah Raja Khalifah diprotes. Dia mengatakan, ya Muawiyah, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya harta yang ada di tangan Anda dari harta kaum muslimin itu bukan harta Anda, bukan harta bapak Anda, bukan harta kakek Anda, itu harta kaum muslimin. Kenapa engkau tahan? Mat besar Muawiyah radhiyallahu taala. Ya, tapi beliau mengatakan, ayuhan nas, duduk, jangan bubar. Kemudian beliau masuk. Beliau turun dari mimbarnya, beliau masuk ke rumah, kemudian beliau mandi. Selama ini beliau naik lagi. Kemudian mengatakan, benar yang dikatakan oleh Abu Muslim. Benar, ini bukan hartaku, bukan harta ayahku, bukan harta keluargaku, ini harta kaum muslimin. Maka ambillah hak kalian dengan keberkahan dari Allah. Nah, itu beliau mandi dulu. Ya, karena kalau tidak mandi atau tidak wudu, ya tentunya beliau akan marah. Ini salaf kita, radhiyallahu ta'ala anhum warḍahum. Ya, kalau kita diprotes mungkin apa yang kita ucapkan? Kita khalifah protes. Ya. Mungkin kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tapi beginilah kejernihan dan kebersihan hati para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian para ulama mengatakan ta'awudz, ya, kalau marah ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau di saat berdiri maka duduklah atau duduk berbaringlah atau pindah tempat, pergi, ya, atau wudu atau mandi, ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena marah yang keluar dari kita. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam pembahasan ini, walaupun kita katakan bahwa perintah untuk duduk di saat berdiri, marah saat berdiri, perintahkan untuk duduk dan sebagainya. Ini hadis-hadisnya diperbincangkan oleh para ulama. Apakah dia sahih dari Nabi SAW atau tidak, ada diriwayatkan oleh beberapa imam, akan tapi tidak lepas dari perbincangan yang disebutkan oleh para ulama tentang derajat hadis tersebut. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun yang sahih jelas ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini jelas akan menghilangkan apa? Marah tadi. Ini sahih dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Sulaiman bin Surat radhiyallahu taala anhu. Berikutnya kita lanjutkan ke hadis 47. Hadis Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man kadhama ghaydhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iki yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, ya, padahal ia mampu untuk melakukannya, dia menahan diri, ya, dari amarah, dari perbuatan yang bisa dia lakukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat akan memanggilnya di hadapan semua makhluk pada hari kiamat, memanggil orang ini sebagai bentuk pemuliaan. Ya Allah memanggil fulan di hadapan semua manusia pada hari kiamat, kemudian Allah izinkan ia untuk memilih dari bidadari surga manapun yang ia kehendaki. Ini keutamaan menahan diri dari sifat marah. Jadi disuruh milih bidadari manapun yang ia kehendaki. Bidadari surga, ya. Bidadari apa? Surga. Yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak pakai proses. Ya, bidadari surga itu diciptakan oleh Allah tanpa proses. Maksud saya tanpa proses kecil, kemudian tumbuh, besar, enggak. Langsung diciptakan oleh Allah jadi bidadari. Itu bidadari surga. Ya, berbeda dengan bidadari apa? Dunia. Diciptakan oleh Allah dengan apa? Proses. Ya, dilahirkan dalam keadaan bayi, kemudian tumbuh besar seterusnya dan menjadi besar. Ya, tentunya juga akan menjadi tua dan meninggal. Ya, tapi bidadari surga itu diciptakan oleh Allah tanpa proses. Sehingga subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang mereka dengan cerita-cerita dan sifat-sifat yang tidak terbayangkan oleh manusia. Benar yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adattu li ibadiya fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku telah siapkan, Allah berfirman, aku telah siapkan nikmat untuk hambaku di dalam surga yang tidak pernah dipandang oleh mata mereka, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, dan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Nikmat surga di antara nikmat bidadari. Ya, sampai Nabi SAW katakan, jika seandainya selendang bidadari itu jatuh ke bumi, maka apa kata Nabi SAW, bumi ini akan semerbak harum. Baru selendangnya, berarti sesuatu yang melekat di tubuhnya itu sudah harumnya memenuhi apa? Bumi. Pakai minyak wangi apa? Luar biasa. Baru yang melekat di tubuhnya, belum tubuhnya ya kawan, belum kulitnya, bagaimana wanginya? Yang melekat saja itu wanginya luar biasa. Sampai dikatakan oleh Nabi, jika seandainya salah satu di antara mereka menampakkan wajahnya di bumi, maka akan terang bumi ini. Pancaran cahayanya berarti luar biasa cahayanya, ya. Kalau seandainya menampakkan wajahnya di bumi malam hari misalnya, lagi mati lampu semuanya, maka dunia akan terang. Terbayang kan itu? Jadi kami nengoknya pakai kacamata saja. Ah, nggak terbayang. Ya, tidak terbayang. Ini huril 'ain. Maka kalau kita bisa menahan marah, padahal kita mampu untuk melampiaskan marah itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan untuk kita kuasa memilih bidadari surga mana yang kita hendaki. Terserah mana yang antum pilih, berapa antum pilih, terserah. Tidak terbayang. Ya. Ini kuani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu bilang, lalu kami dilupakan Ustaz. Enggak. Ya. Ibu-ibu pimpinannya bidadari di surga jika masuk surga.
Karena memang masuk surga bagi ibu-ibu susah. Ya. Nabi SAW katakan, satu sisi Nabi mengatakan ibu-ibu masuk surga sangat mudah, tapi di sisi lain Nabi mengatakan di neraka paling banyak ibu-ibu. Wanita paling banyak di neraka. Ya, karena kalau kita bandingkan antara amal wanita untuk masuk surga dibandingkan dengan amal lelaki masuk surga, lebih mudah amal wanita untuk masuk surga. Nabi SAW katakan, "Idza shallatil maratu khamsaha wa shama syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha ila laha udkhuli min ayyi abwabin jannati syi'." Wanita itu apabila mengerjakan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, mentaati suaminya, empat ini apabila dilakukan, salat lima waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatan, artinya tidak jatuh ke dalam zina, kemudian mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya nanti pada hari akhirat, "Hai wanita, masuk surga engkau dari pintu surga manapun yang kau kehendaki." Ya, Nabi tidak sebut zakat karena memang mayoritas yang berzakat itu adalah laki-laki. Nabi tidak sebut haji karena memang istri tatkala haji yakni perlu didampingi oleh suami mahram. Jadi ini sangat mudah sebenarnya. Sangat mudah. Ya, masuk surga. Tapi di sisi lain Nabi kita yang mulia salam katakan, aku Nabi salam bersabda di hari Idul Fitri, ya di hari Idul Fitri. Ya, biasanya Nabi salam setelah memberi ujangan kepada kaum lelaki, Nabi salam mendekat kepada kaum wanita karena waktu itu belum ada pengeras suara, ya. Belum ada pengeras suara, sehingga tatkala Nabi berkhutbah, maka Nabi perlu memberikan ujangan khusus kepada kaum wanita, maka Nabi menghadiri sab wanita. Kemudian Nabi salam katakan, "Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna fa inni ra'aytukunna aktsara ahlin nar." Wahai para wanita, perbanyak sedekah, ya, kata Nabi. Perbanyak sedekah. Karena aku melihat kalian adalah penduduk neraka yang terbanyak. Berdiri seorang wanita yang di pipinya ada tai lalat. Ya, syakha'ul khaddain. Ya, ini dikatakan oleh rawi hadis. Dia bertanya, ya, kenapa? Maka Nabi SAW katakan, "Bikufrihin," karena keingkaran mereka. "Hal yakfurna billah," apakah mereka ingkar kepada Allah sehingga mereka masuk ke dalam neraka? Nabi mengatakan tidak. "Yakfurnal ashir," mereka, para wanita, kenapa banyak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, padahal masuk surga mudah bagi mereka, tapi kenapa tetap mereka banyak masuk ke dalam neraka? Karena mereka mengingkari kebaikan suami. Mengingkari kebaikan suami. Sehingga tatkala suami berbuat baik kepadanya sepanjang masa, kemudian suatu saat suaminya mungkin tersalah melakukan satu kesalahan, maka kebaikan suami akan dilupakan oleh istri, sehingga sang istri mengatakan, "Engkau tidak ada baiknya." Mungkin bahasa kita, "Abang enggak sayang sama aku." Padahal bertahun-tahun kita sudah menyayangi dia. "Abang enggak cinta lagi sama aku." Padahal bertahun-tahun kita mencintai. Tapi beginilah wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beginilah wanita. Sehingga sering para ustaz kita dahulu mengatakan, benar dalam kenyataan, jika seandainya seorang ibu atau seorang istri diberi hadiah oleh temannya, maka hadiah ini akan dikenangnya sepanjang masa. Kasih jam misalnya, kasih jam oleh teman pengajian, jam ini dipakai di mana-mana. "Ih, baik kali si fulana itu, Bang, ya. Baik kali si fulana itu, kasih jam pakai itu." Disebut-sebut, tapi tak pernah disebut kebaikan suami. Padahal berkali-kali suami belikan jam untuknya. Hah? Betul gak? Gak berani untuk bilang betul, kan? Hah? Gak berani. Jadi ini memang harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan. Karena itu diingatkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Perbanyak sedekah karena aku melihat kalian wanita adalah penduduk neraka yang terbanyak." Ya. Ini disampaikan oleh Nabi SAW. Maka apakah kemudian para wanita di zaman itu kemudian protes kepada Nabi? Enggak, malah mereka bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah?" Maka kemudian disampaikan oleh Nabi SAW dan diterima oleh para wanita. Kemudian mereka berusaha untuk memperbaiki diri mereka. Ya, karena memang hak suami dan kebaikan suami itu tak terhingga memang. Ya, walaupun kadangkala tidak disadari, bahkan kita saja laki-laki kadangkala tidak menyadari kalau perbuatan kita itu adalah kebaikan untuk istri. Kita enggak menyadari. Kita merasa ya itu adalah kewajiban, sekedar kewajiban. Tapi itu adalah kebaikan yang sangat luar biasa.
Ya, maka ini yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada pembahasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau kita bisa menahan diri dari marah kita sehingga kita tidak melampiaskan amarah kita, kita menahan diri. Ya padahal kita mampu. Contoh misalnya kita adalah ayah marah kepada anak, kita tahan diri kita, atau kita atasan kepada bawahan, kita menahan diri dan tidak melakukan tindakan tatkala kita emosi. Maka ingat janji yang disabdakan oleh Nabi SAW, kelak Allah akan memanggil kita. Bagaimana coba antum bayangkan bangganya kita di hadapan semua manusia di padang mahsyar, atau di hadapan semua manusia kemudian Allah panggil fulan, dipanggil kita oleh Allah. Sebab bentuk apa ini bahasanya? Penghormatan. Ini ada satu pemberian istimewa kepada anda karena anda bisa melakukan ini dan ini. Ah, sekarang pilihlah bidadari surga mana yang kau kehendaki. Ini bangganya gimana? Luar biasa. Ya, misal datang presiden saja, kemudian kita dipanggil, ya, bulan, gimana bangganya itu? Badannya terasa besar nggak? Besar kayaknya, sebesar gunung Sibaya mungkin badannya. Panggil presiden, nama aku dipanggil presiden. Masya Allah. Dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dipanggil oleh Allah dan diizinkan untuk memilih bidadari surga yang kita kehendaki, yang sifatnya sebagian sudah kita sebutkan tadi. Ya, maka ini ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ke-48, hadis Abu Hurairah, ini yang tadi kita nukil. Seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, "Ausini, beri aku wasiat." Beri aku wasiat. Orang yang meminta wasiat dan nasihat biasanya dia meminta hal yang istimewa. Maka Nabi SAW mengatakan, "La taghdab, jangan kamu marah." Faraddada miraran, dia ulang berkali-kali. Karena dia merasa, masa wasiatnya hanyalah "La taghdab, jangan marah." Dia ulang lagi, Nabi katakan "La taghdab, jangan kamu marah." Dia ulang lagi, Nabi mengatakan "La taghdab." Ini wasiat yang sangat luar biasa. Maka kalau ada orang minta wasiat kepada kita, ya bisa saja ucapkan ini, "La taghdab, jangan kamu marah." Karena al-ghadab, marah adalah sumber musibah, malapetaka dunia maupun akhirat. Bagaimana kita katakan tadi dari Imam Mujahid, beliau mengatakan setan berkata, anak Adam itu aku kalahkan dengan beberapa hal, di antaranya dengan marah. Karena kalau sudah marah lepas kontrol, maka lisannya akan berkata apa yang diinginkan oleh syaitan, ya. Sehingga kadangkala kita lihat orang marah tadi mengucapkan kata-kata yang kotor dan kasar. Bahkan kadangkala di saat dia tidak marah, kita merasa dia tidak mungkin mengucapkan ucapan itu. Tapi tatkala marah terucap olehnya. Tatkala marah dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat luar biasa. Ya mungkin tatkala dia tidak marah kita merasa tak mungkin dia melakukan itu. Tapi di saat marah dia melakukan perbuatan yang sangat luar biasa. Ya, maka Nabi berpesan la taghdab. Namun jika seandainya marah itu muncul, kita sudah sebutkan tadi ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau di saat kita berdiri duduklah. Saat duduk berbaringlah. Di saat berbaring bangkitlah, imma mandi atau wudu. Kalau enggak bisa hilang juga marah tadi, berarti jangan-jangan antum bukan manusia. Antum setannya. Hah? Kalau enggak hilang juga, nah ini bahaya. Dan perlu latihan. Mungkin ini program jangka pendeknya ya. Target jangka pendeknya ini kalau marah, taut atau wudu atau berbaring. Tapi kita juga harus berlatih diri untuk menjadi orang bisa menahan amarah. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, wa innamal hilmu bittahallum. Al hilmu bittahallum, kesantunan itu dengan berlatih. Walaupun kadangkala ada orang yang memang lahir bawa sifat ilmu. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, satu rombongan masuk Madinah, satu rombongan. Sahabat yang lain dalam rombongan ini karena mereka rindu dengan Nabi, ingin bertemu dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, akhirnya mereka tergesa-gesa dalam kondisi pakaian masih kusut, rambutnya masih berdebu, kaki masih berdebu. Mereka langsung masuk ke Madinah bertemu dengan Nabi dalam kondisi yang jelek itu di Masjid Nabawi. Kecuali seorang sahabat dari rombongan ini, dia tambatkan untanya dulu, dia mandi bersih, dia pakai bajunya yang bagus, dia ganti bajunya yang tadi sudah kotor, dia ganti, kemudian dia berdandan, dia sisir rambutnya. Ya, kemudian dalam kondisi yang bagus dia masuk ke kota Madinah dan menemui Nabi SAW. Kemudian Nabi memujinya, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah.
Al-hilmu wal-anat. Santun dan tidak tergesa-gesa. Teman-temanmu yang lain itu buru-buru semuanya. Tapi engkau punya dua sifat yang dicintai oleh Allah. Santun, yakni tidak cepat marah, kemudian tidak tergesa, tidak tergesa-gesa. Maka sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, apakah sifat ini merupakan sifat yang aku berlatih sehingga aku memiliki keduanya, atau memang sifat bawaan lahir? Nabi mengatakan, ini merupakan sifat bawaan lahir engkau yang Allah tetapkan untuk engkau. Maka dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang menciptakan aku dengan dua sifat yang dicintai olehnya. Kebanyakan kita tatkala menahan marah itu dengan berlatih. Bahkan ada seorang salaf punya budak yang jahat, kasar, buat marah saja pembantunya, buat marah. Tapi tidak pernah dijual. Tapi ada temannya bilang, sabar kan sama budak seperti ini, jual aja kenapa? Dia mengatakan, tidak demi Allah, dengan budak ini aku berlatih untuk punya sifat penyantun. Subhanallah. Sifat penyantun. Makanya kalau antum punya bawahan yang sering buat antum marah, jangan dipecat. Antum punya pembantu sering buat antum marah, jangan dipecat. Ya, antum punya istri buat antum marah, jangan di. Berlatih untuk punya sifat hilm. Gimana caranya? Ya walaupun kalau tak sanggup juga apa boleh buat. Tapi berlatih begini salah mereka. Berlatih berdoa supaya diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan dengan qiraatul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.